Apa kabar semuanya? Pastinya luar biasa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafael Elkota Bangun dari Runggut GBKP Denpasar. Tema kita kali ini adalah Aku Dilahirkan Untuk Menjadi Berkat, yaitu diambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Begini firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan, Allah sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun kau kuutus harus engkau pergi, dan apapun yang kau perintahkan kepadamu harus kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyerta engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita anak KKR walaupun masih kecil tidak menghalangi untuk menjadi saluran berkat. Untuk Tuhan, untuk keluarga, untuk teman, dan sekeliling kita. Kita tidak perlu takut. Tangan Tuhan pasti membimbing dan menyertai kita. Kita walaupun masih muda, masih kecil, tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Seperti bermain musik, bernyanyi, berdoa, dan baca firman Tuhan. Itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita harus pergunakan kemampuan dan talenta kita. Tuhan telah mengenal, membentuk, dan menguduskan kita sejak kita belum lahir ke dunia ini. Jangan takut, tangan Tuhan pasti membimbing dan menyertai kita. Firman Tuhan kali ini mengingatkan saya pada satu lagu, yaitu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Izinkan saya untuk bernyanyi. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Seperti inilah berkat Tuhan yang diberikan kepada saya. Jadi, hendaklah kita menjadi berkat selagi kita masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup kita ini. Bukan orang dewasa saja yang bisa melakukannya, kita juga bisa. Ayo, anak KKR, kita berlomba pergunakan berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Minta Tuhan untuk menolong kita. Saya sendiri juga ingin menjadi saluran berkat Tuhan. Demikian firman Tuhan kali ini. Haleluya. Amin.
jiwa. Salam sehat.